Berikut adalah cara pakai, cara pasang lakban anti bocor tipe aspal. Anda mungkin perlu menggunakan gagang tumpul seperti gunting ya. Pertama-tama, pastikan permukaan yang akan ditempel dalam kondisi kering dan bersih. Kedua adalah, Anda buka lapisan pelindung aspalnya. Ya. Perhatikan bahwa lapisan ini, aspalnya mungkin seperti tidak lengket, tapi dia tidak lengket ke tangan, tapi dia akan lengket ke permukaan atap ya. Mari kita, saya contohkan, untuk contoh saya hanya menggunakan sedikit ya. Kita buka lapisan pelindung, kita tempelkan ke bagian yang bocor. Anda tekan-tekan, supaya dia tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Nah, Anda gunakan gagang gunting tadi untuk menekan-tekan secara kuat. Ya, untuk memastikan lem aspal tersebut menyatu, lengket ke permukaan. Ya. Nah, cuma demikian saja, dan berikut kita contoh untuk yang setelah 1 kali 24 jam, lem tersebut akan sangat menempel dan menggigit. Jadi sangat sulit sekali untuk kupas lagi. Ya, karena lemnya sudah menyatu dengan permukaan. Itu saja. Terima kasih.